masih di Angkat The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Terus awal mulanya coba-coba. Iya, awal mulanya kan aku coba-coba bang. Terus aku keenaan, udah gitu kan bawanya begini dekat. Terus kan pas aku lagi tidur-tidur ada tangan begini pegang-pegang. Oh ini apa gitu? Kita jari bang begitu ke bawah pas aku pegang. Oh ini apa gitu? Ternyata ada pentungan Arab. Maaf ya, karena kita di sini sama-sama sendiri. Boleh nggak nanti malam aku bobo di sini? aku pengen godain Bang Kiki ah, biar Teh Irma ngamuk. Seru kayaknya ya. Seru. Perasaan kita ya di kalau booking di spray putih, kenapa sekarang spray merah ya? Karena ini lambang apa merah? Berani mah. Berani diranjang. Tapi aku takut dong. Kalau di Chinese tuh kalau ada kalau Imlek kan kita nggak boleh pakai yang merah kalau di tempat tidur. Kenapa? Soalnya aku takut lagi datang bulan nggak kelihatan ini. Men, lagi men. Tapi nggak tahu itu ngecrotnya gimana. Aduh ya Allah. Aku baru kali ini loh seranjang sama Bang Angga, sumpah seru banget. Permainannya itu oh. Ya Allah. Seru pokoknya ya? Saksikan malam pertama kita ya. Di apa tadi YouTube-nya, Bang? Di YouTube Angga The Potter Podcast. Angga The Potter Podcast. Kita berada di mana sih, A? Kita di Jogja sekarang. Di Jogja. Mana? Kalian jangan mikir aneh-aneh ya, meskipun kita bahunya deketan, kaki kita jauh antara langit dan bumi. Karena aku pendek, dia panjang. Tapi kalau bobo biasanya kita tetap merem ya. Ya iyalah. Cuman yang enggak merem itu cuman ikan, mah. Iya. Pokoknya nanti kalau papi bobonya ngorok, aku tunggu pakai ini ya. Pakai jariku. Kan nanti ingap-ngapan. Mereka tuh ngorok pisan. Lu kalau tidur sama bini lu kayak gini gak, Mak? Kalau aku tidur sama istri aku, pertama kita tuh ngobrol, sharing. Bukan sharing masalah rumah tangga kita gitu. Tapi gitu sharing ketika aku masa SD gimana, dia masa SD-nya gimana, masa kecil sampai SMP. Tidurnya kayak gini, seranjang kayak gini? Seranjang. Cuman kadang kalau ada tiba-tiba sih ucrit, Mama, Bobo, bluk di tengah. Itu sharing masa SD. Ya maksudnya bercerita. Jadi kita tuh dalam kehidupan kita apa keluarga kecil kita tuh lebih memperbanyak bercerita tentang kita, masa lalu kita, masa muda kita gitu. Jadi sahabat lah. Kalau itu kalau mau berserius diranjang, jadi kita harus alon dulu, cerita sana sini dulu. Nah, kalau udah kenyang baru kita pemanasan. Pemanasannya gimana? Pemanasannya biasa kita jamak-jamakan dulu. Biasanya aku yang pakai BH. Lu kalau kayak, wah ini kita ngomongin fetis. Fetis seks edukasi ketika ada di ranjang nih, Mak, berarti ya. Dewasa nih konten ini berarti ya. Emang boleh gitu? Boleh. Takutnya ada yang nonton nenek aku loh, usianya masih 6,5 tahun. Kalau lu, Mak, biasanya kalau berhubungan seks gitu ya sama bini lu gitu, lu mulai dari ciuman dulu atau pegang-pegang dulu? Kalau awal-awal nikah, otomatis dari pandang-pandangan atas ke bawah langsung brok ya, yang langsung intinya gitu. Tapi kalau untuk sekarang mungkin karena apa ya? Karena ya ada anak juga, jadi udahlah kayak intinya langsung, nggak ada cipok-cipok manja dulu. Penting kalau perempuan itu kalau udah napas di leher kena udah langsung udah itu aja intinya mah. Lu tahu banget sih, Mak. Ya tahu tuh. Jadi kan ada lu yang, kan lu jadi pada saat diranjang kan lu yang jadi ceweknya. Oh iya, jadi cowok. Lupa. Aku kurang dibawa. Cuman aku ketika sama istri ya nggak pernah ngeluarin suara. Kalau yang lagi, aku enggak. Aku diem 1000 bahasa. Cuman bahasa tubuh yang gerak. Kenapa aku takut disangka lesbi banget? Ajar dulu. Ya skip dulu deh. Kita pause dulu ya ajarnya.